Mahasiswa penerbangan asal Indonesia nekat terbangkan sendiri pesawat dari Inggris menuju Perancis demi membeli kertas. Mahasiswa Indonesia bernama Abigail itu dengan santainya mengemudikan pesawat di udara bak sedang membawa kendaraan di daratan. Aksinya itu pun ramai menuai sorotan usai diunggah melalui akun TikTok miliknya @abigailmichael Selasa 21 Mei 2024. Tampak dalam video yang dibagikannya, wanita tersebut mendatangi pesawat kecil dengan kapasitas hanya 1 hingga 2 orang. Di luar dugaan, ia sendiri yang akan mengemudikan pesawat kecil tersebut menuju Perancis demi membeli jajanan krepas. Memang Abigail sendiri diketahui saat ini sedang menjalankan kuliah untuk menjadi pilot di Inggris. Alhasil, mengemudikan pesawat merupakan hal yang biasa baginya. Setelah sampai di Perancis, ia pun bergegas membeli jajanan sesuai keinginannya tersebut sembari berkeliling dengan sepeda. Setelah puas membeli krepas, ia pun menempatkan diri untuk berjalan-jalan di tepi pantai lalu kembali terbang menuju Inggris. Kemampuan Abigail mengemudikan pesawat seorang diri itu pun ramai mendapat sorotan warganet yang ikut terkesima dengan kemewahannya.